pada hari ini. Terima kasih sekali kepada kampus IGM yang telah memfasilitasi pertemuan yang sangat penting ya, terkait dengan upaya untuk memperbaiki undang-undang pendidikan nasional kita. Karena memang kita mendengar ada rencana dari pemerintah untuk merevisinya. Nah, kita mengantisipasi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Selatan ini agar undang-undang yang baru itu akan lebih visioner ya, untuk bisa memperkokoh karakter bangsa kita juga, kebudayaan nasional kita juga, iman dan takwa sebagai tujuan yang ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945, akhlak mulia, dan tentu saja kompetensinya, kualitas dari pendidikan tinggi kita juga kita tingkatkan. Dan di sini banyak temuan-temuan yang menarik, mulai dari harapan ya, agar kita betul-betul membangun kemandirian bangsa. Kampus merdeka itu harus dimaknai, kita ini belajar mandiri, belajar untuk menjadi manusia yang merdeka. Itu masukan dari tangan siswa, lalu kemudian ada juga yang memberi masukan terkait bagaimana proses akreditasi agar lebih transparan, lebih mudah, lebih akuntabel, ya, dan proses-prosesnya itu bisa cepat ya. Karena memang sedang ada peralihan dari BNPT ke LAM. Jadi jangan sampai peralihan ini mengganggu proses belajar mengajar yang ada. Juga terkait kurikulum, ya, harapan agar kurikulum kita lebih bisa menjawab ya tantangan zaman dan tanpa harus meninggalkan kearifan lokal, kebudayaan kita, nilai-nilai agama, adat, dan moral. Nah, saya kira masukan-masukan seperti itu bagus sekali yang nanti kita akan rumuskan, lalu kemudian disatukan dengan masukan-masukan dari daerah yang lain, dari seluruh Indonesia, dan itu akan menjadi bahan untuk pembahasan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera.